Sebelumnya jelang pengumuman bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surabaya yang akan diusung oleh PDI Perjuangan, bertebaran baliho bergambar foto kepala Bapeko Surabaya Eri Cahyadi dan foto wali kota Surabaya Tri Risma hari ini. Baliho tersebut terpampang di sejumlah jalan protokol kota Surabaya. Di antaranya terpampang di Jalan Raya Gubeng, Jalan Maijen Sungkono, serta Jalan Pandegiling. Menyikapi hal tersebut, wali kota Surabaya Tri Risma hari ini mengaku tidak tahu menahu siapa yang memasang baliho tersebut. Risma juga enggan menyebutkan siapa yang ia rekomendasikan untuk meneruskan jabatannya sebagai wali kota Surabaya hingga ada pengumuman dari DPP PDI Perjuangan. Gue nggak tahu siapa yang masa. Aku juga nggak tahu dan aku lihatnya, aku tuh juga kadang-kadang heran. Semua itu bisa berhasil, semua itu bisa sukses kalau kita disiplin dan ikuti tatanan. Gak mungkin tantanan itu dibuat untuk berantakan. Mesti tatanan itu dibuat untuk menjadi baik.